Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak-anak yang soleh dan soleha? Semoga anak-anak senantiasa sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini anak-anak akan belajar sains ditemani oleh Bu Indri. Nah, sebelum kita belajar sains, anak-anak kita berdoa dulu ya. Angkat tangannya. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi, ya Allah, zidni ilman, tambahilah ilmuku, warzukni fahman, dan pertinggilah kecerdasanku. Amin. Nah, kali ini anak-anak akan belajar sains di tema diriku atau aku. Kali ini kita akan belajar apa ya? Penasaran tidak? Nah, hari ini anak-anak akan belajar tentang indera pengecap. Ya, anak-anak punya lidah kan? Ini Bu Indra kan tunjukkan lidah Bu Indri. Nah, ini lidah kita. Nah, Allah menciptakan lidah untuk mengetahui rasa. Ada rasa apa saja ya yang anak-anak ketahui? Ya, ada beberapa rasa. Coba tebak, di depan Bu Indri ini ada berbagai macam rasa-rasa yang ada di dapur. Coba tebak dulu. Nih, Bu Indri punya ini apa ya? Ini pasti anak-anak suka. Rasanya manis. Ya, betul. Ini adalah gula pasir. Sekarang ada lagi nih. Ini apa ya? Rasanya apa ya rasanya? Coba tebak. Good job. Rasanya pedes. Anak-anak pasti tidak suka ya. Tapi kalau Bu Indri sih suka, asal jangan terlalu pedas. Kemudian ada lagi nih, warnanya putih. Ini biasanya dipakai Bunda untuk memasak. Rasanya asin. Coba tebak apa itu? Iya, garam. Bu Indri punya lagi. Ini ada di dapur Bunda. Dia bentuknya bulat kecil dan rasanya agak pedas. Coba tebak apa ini? Iya, ini adalah lada. Kemudian Bu Indri ingin perkenalkan yang ini. Ini biasanya suka diminum oleh ayah. Rasanya agak pahit. Coba tebak apa yang suka diminum nih sama ayah. Iya, betul. Ini namanya kopi. Rasanya pahit. Satu lagi Bu Indri punya ini. Ada yang tahu nggak ini apa? Ini rasanya adalah asam. Coba tebak apa ini? Iya, ini namanya cuka. Nah, Allah menciptakan indera pengecap atau lidah supaya kita bisa merasakan berbagai macam rasa. Sekarang kita nyanyikan dulu ya lagu tentang rasa. 1, 2, 3. Siapa tahu apa rasa gula? Manis, 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 itulah rasanya. Siapa tahu apa rasa cabe? Pedas, 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 aku tak suka. Cobalah katakan apa rasa garam? Asin, asin, asin. Siapa tahu apa rasa kopi? Pahit, 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 itulah rasanya. Siapa tahu apa rasa lada? Pedas, 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 aku tak suka. Cobalah katakan apa rasa cuka? Asam, asam, asam. Oke deh, anak-anak sudah mengenal berbagai rasa ya.
anak-anak boleh coba sedikit. Bu Indi akan mempraktikkan ya. Bu Indi tadi sudah cuci tangan, tapi Bu Indi akan pakai hand sanitizer dulu ya. Nah, Bu Indri akan coba yang Bu Indri suka. Ini dia, gula pasir. Rasanya apa ya? Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak pasti di rumah suka. Ini rasanya manis. Kalau ini Bu Indri harus ditumbuk dulu supaya bisa dirasakan. Biasanya dibuat sambal. Baru Bu Indri bisa coba ya, karena kalau makan seperti ini harus ada temennya. Sekarang Bu Indri akan coba ini. Anak-anak juga boleh mencoba rasa di rumah ya. Bu Indri akan coba rasa garam. Bu Indri coba sedikit saja. Rasanya coba yang ini, warnanya hitam, kopi. Pahit. Sekarang Bu Indi coba rasa lada. Wow, pedas. Nah, Bu Indi tidak coba cuka ya, karena kalau cuka ini agak keras, jadi harus dicoba digabungkan dengan makanan tertentu seperti untuk membuat asinan. Anak-anak boleh coba, tapi sedikit aja ya, nggak apa-apa untuk mengetahui rasanya, untuk merasakan indera pengecap yang anak-anak punya, yaitu lidah. Ya, sampai di sini dulu pertemuan dengan Bu Indri, belajar hari ini dengan Bu Indri. Tetap semangat, tetap ceria. Anak-anak hebat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.